Central ni sebab dia sesuai untuk anak muda daripada anak muda melepak dan shopping complex. Hello, bersama saya dengan Ahmad. Saya akan hari ini akan menceritakan tentang Karina Budak-Budak WeChat. Hari ini saya ambil daripada sumber Google. Saya type Budak WeChat dan Google type Budak WeChat dan saya jumpa punya Budak-Budak WeChat. Okey, hari ini kita akan mulakan yang pertama sikit. Kalau betul dia mencintai kita, dia akan mengawal. Tak tahu kalau orang cinta dia kena mengawan binatang ke dia ni. Ketaipu, mungkin ketaipu. Saya tak tahu macam mana. Okay, Ronaldo injek Ina. Saya rasa dia ni perempuan, saya tak tahu. Mungkin dia nak sebenarnya nak cakap injek sebenarnya. Injek. Hodoh kan muka saya? Nampak. Okay, yang seterusnya. Sampai luka hidung leaking non-stop. Sakit weh. Leaking? Oh my god. Kenapa leaking? Saya tak tahu cakap apa. Saya pergi, kita pergi ke serus. Okay, sumpah tak luka. Tak suka lelaki yang switch off. Lelaki switch off. You mean switch off tu macam ni? Kita mencari ni pasal switch off. Okay, ini adalah terus. Ini adalah butang lampu. Kita tutup, dia panggil switch off. Kita buka, dia panggil switch on. Yang seterusnya, freeze world genting. Hotel genting Heinland. Heinland freeze world. Dia typo. Saya tak tahu. Baik, minta couple kat WeChat tak pernah meet. Tak pernah cakap depan-depan. Meet tu daging. Dan meet tu satu. Meet, M-E-E-T, berjumpa. Dia mungkin autocorrect. Saya tak tahu. Pinkiller again. Again. Awak kerja berjabat ke? Awak makan pink? Saya tak tahu. Yang seterusnya, I still miss you. Kalau translate dalam Google, saya mesti rindu awak. Betul kan? Saya kalau salah malu lah saya macam ni. Okey, yang seterusnya panaslah rumah ni. Kena servis account ni. Inilah wah. Saya tak tahu pula dekat rumah ada ATM. Mudah lah kalau nak keluar di sana sini. Ni mungkin orang kaya ni, dia panas je dia pergi buka servis account. Account tu lah ni. Saya rasa kalau saya pergi lompat kat sini mati tak, sebab saya nak mati dah, saya dah bosan hidup. Okey. Setakat ni kalau awak terjun dari situ, mungkin awak dihina, dicaci masyarakat. Awak boleh kerja dengan stuntman. Alright, please stop kejar Nizam. Setakat guna telefon Samsung, Vivo, Oppo tu memang Nizam tak pandang lah nak kalau guna iPhone. So please stop kejar Nizam. Nizam penat. I am user Samsung. I tak kejar you, sorry. Kasi I'm not key. Dasar berak tak reti nak flash. Tahu tak flash tu apa? Flash tu flash sebenarnya. Dia nak flash ni macam cerita di komik isi je. Tu flash, laju. Nampak kan? Bila saya bersepah kan? Sebab saya nak tunjuk saya ni seorang yang bersepah. Kalau ada siapa-siapa yang nak sudi jadi isteri saya, bolehlah kemaskan. Jangan rampas dia dari aku. Nak tahu kenapa? Sebab aku dah mula sayang dia. Aku tak mau kehilangan dia kali ni. Aku sayang dia gila-gila. Doakan aku, semoga aku dengan dia kekal. Kalau nak dia langkah mayat aku dulu, hang ambil dia dari aku. Aku cari hang sampai lu baca dengan dia. By the way, sayang, no more I love you. Kenapa aku baca semua ni? For you lah. Hey, kecil-kecil dah bercinta kan. Lain zaman, kena cakap Melayu. Sedih sangat cerita ni. Okay. Kalau kerasan termurah, bukan aku sebab aku tahu buat semua benda yang ingat sini bapak aku sepenuh mati nak usahkan aku. Bertulumur dia kerja nak keluar aku. Dari aku lahir sampai aku besar didik. Untuk guna apa kau ingat memiliki tu. Sepatutnya memiliki kau tak cukup. Kalau dibandingkan aku tunggu senang aku. Mak lamanya kau nak perfect. Ngomong-ngomong pun dia nak kawin indah. InsyaAllah pulih. Kalau sekarang zaman kenal duit. Mungkin nak mulai aku nasihat. Tak payah kawin tu je siap. Actually kalau nak antara 50k boleh pergi ke TVD ke pukul 7. Kat sana banyak lagi macam tu. Okey, memang awek tak pandai nak repair motor. Bila motor kau rosak kat tepi jalan, tak boleh teman lepak sampai pukul 1 pagi apa semua. Tapi kena ingat satu je, one day kau akan kahwin dengan perempuan dan bukan member kau. Ceng, ceng, ceng. Oi, cakap apa? Oh, my God. Yang ni deep lah. Memang member boleh repair motor. Kasi aku lagi. Yang seterusnya, asal duduk dua je fikir main. Asal duduk dua je buat maksiat. Kalau bapak kau, orang bodoh ni tak semestinya maksiat bodoh. Ha, bodoh ni sweet. Kalau kau nak tahu, naik anak Mansur. Pakcik Mansur, maafkan saya.
saya terbaca daripada WeChat. Harap Pakcik Mansur like moment saya. Sugarman, I sperm I pagi-pagi buta, sweet sangat. Okay, kita sugar. Alright, nanti saya akan sperm video saya banyak-banyak. Sperm ni sebenarnya adalah ada angsa dalam mulut lah, sakit. Angsa? Ada angsa ke mulut aku? Sehingga ni saya tak jumpa angsa dalam mulut saya. Alhamdulillah saya tak sakit. Kalau ada angsa tu bolehlah pergi jumpa doktor. Angsa macam ni lah. Angsa jelas. Kucing juga salah satu punca berlakunya kemenangan raya. Siapa setuju? Kalau macam tu kucing kena ada mahkamah sendiri lah untuk saman orang yang bos. Ya apalah buat momen macam ni. Minta doa kat owner WeChat. Owner WeChat. Selamat. Owner macam ni. Owner TOI 1 ni. Tak lawa. Takat tu je daripada saya vlog yang tak apa-apa, yang tak banyak view sebenarnya. Dan apa-apa pun enjoy je lah video tu, walaupun tak banyak view. Kalau anda mengalami muntah-muntah ataupun apa-apa, sila juga dekat pakaskan.